Wa ashadu ana muhammad abduhu wa rasuluhu ala dila nabiya ba'da. Pemirsa media dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil di bulan suci Ramadan ini adalah bahwa Allah ingin mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diajarkan untuk berdisiplin, mentaati aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Kita diminta untuk menjaga pandangan, kita dipaksa untuk menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga. Tentunya, ini adalah semua pembelajaran yang ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang siap dengan segala konsekuensi sebagai seorang muslim. Pemirsa, kalau kita lihat apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, pelajaran tentang kedisiplinan, kedisiplinan ini tidak hanya dilakukan hanya untuk satu atau dua hari saja, tapi Allah meminta kita untuk berpuasa selama sebulan penuh 29 hingga 30 hari. Dan inilah yang diharapkan Ketika amalan-amalan ibadah yang kita lakukan secara kontinu di bulan Ramadan ini nantinya akan menjadi kebiasaan bagi kita yang bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan habit. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan secara kontinu lebih dari 16 kali, maka aktivitas itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu tadi yang dikatakan sebagai habit. Dan habit ini akan bisa terpelihara ketika dalam setiap aktivitas itu diingat kembali. Pemirsa, kalau kita perhatikan misalnya dalam sehari kita diperintahkan untuk sholat lima waktu, di dalam solat kita selalu membaca Surah Al-Fatihah. Artinya, solat lima waktu dengan 17 rakaat berarti kita membaca Surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali minimal di dalam satu hari. Maka kalau kita berasumsi kepada hasil penelitian tadi, sejatinya ketika seorang Muslim yang membaca yang melaksanakan solat. Dan membaca surat Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemahaman, maka seharusnya dia menjadi pribadi yang sesuai dengan yang diharapkan, apa yang di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kalau kita perhatikan lagi di dalam perintah-perintah uh, amal ibadah kita juga diminta untuk berzikir setiap hari. Setiap pagi, sore, kita untuk mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Yang disuruh adalah orang-orang yang beriman untuk beriman. Seolah-olah ini sebuah perintah yang sia-sia. Kenapa orang yang sudah beriman diminta untuk beriman? Di sini Allah ingin memberikan perintah kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman bahwa kalian harus menjaga keimanan kalian terus meneruslah beriman. Jangan sampai iman kalian goyah. Itulah sebenarnya yang diinginkan dari ayat ini. Begitu juga ketika kita diperintahkan untuk berzikir, maka kita diminta untuk mengingat Allah terus. Teruslah ingat Allah agar kita senantiasa mendapatkan petunjuknya. Begitu pula di dalam surat Al-Fatihah Salah satu ayatnya adalah kita meminta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas mustaqim. Ya, agar kita mendapatkan petunjuk yang lurus. Bukankah orang yang sudah beriman, yang sudah muslim, itu sudah mendapatkan petunjuk. Tetapi di dalam surah Al-Fatihah kita diminta untuk selalu meminta petunjuk. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita agar kita senantiasa berada di jalan lurus itu, jangan berbelok lagi. Ketika sudah beriman, jangan gadekan lagi keimanan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alangkah indahnya ketika amalan-amalan kebaikan, kebiasaan kita sholat, kebiasaan qiyamul lain, tadarus al-Quran, bersedekah, berpuasa, yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, begitu indahnya apalagi ketika manusia, umat Islam, bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan selain Ramadan, terlebih lagi ketika amalan-amalan yang sifatnya harus dilakukan oleh komunitas, dilakukan oleh institusi negara. Maka, ini akan membawa kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan, Ramadan tahun ini tidak hilang sia-sia, tidak meninggalkan bekas yang tidak berarti, mudah-mudahan bisa menorehkan sedikit di dalam diri kita untuk berupaya menjadi pribadi yang mempunyai habit untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.